Selamat datang di channel Black Caramel. Kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk melihat kawah energi panas bumi Ulumbu. Kawah Ulumbu berjarak kurang lebih 22 km dari kota Ruteng dengan estimasi waktu perjalanan kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam dengan berkendara roda 2. Perjalanan dimulai dari kota Ruteng ke arah sepatan Kabupaten Manggarai, berkendara dari Ruteng menuju Balarusang, selanjutnya ke Desa Inteng dan Wewo, dan belok di pertigaan Konggeok menuju Ulumbu. Melewati hutan wisata alam yang dingin dan berkabut di Balarusang, kita akan sering bertemu jalan yang terjal, berkelok-kelok, dan sedikit berlubang. Saran saya, sebelum teman-teman melewati tikungan, lebih baik memencet klakson ataupun lampu sein sebagai tanda agar lebih aman ketika berpapasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Saat melewati hutan wisata alam ini, teman-teman memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Setelah melewati hutan wisata, kita langsung disambut dengan alam pedesaan yang elok dan asri, dengan pemandangan sawah terasering yang terhampar luas sejauh mata memandang. Bagi teman-teman yang baru melakukan perjalanan menuju kawah Ulumbu, sebaiknya selalu memperhatikan papan penunjuk arah yang ada agar lebih mudah sampai. PLTP Ulumbu Sektor Nusa Tenggara Timur, Pusat Listrik Mataloko. Tulisan dalam papan nama besar akan terlihat ketika kita sampai di PLTP Ulumbu. PLTP Ulumbu luasnya sekitar 18.280 hektar dan terletak di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Area PLTP Ulumbu dilarang untuk selain petugas masuk dan melakukan aktivitas di dalamnya. Namun, ada kawah Ulumbu yang masih dibolehkan sebagai kawasan wisata alam. Kita hanya perlu berjalan sekitar 200 meter lagi dari area PLTU untuk menuju kawah tersebut.
mencakup area yang sangat luas dengan tanah yang hangat. Air yang mendidih yang mengalir dari gogok kecil yang berbeda. Pilar uap besar yang naik dari fumarol dan uap mendominasi pemandangan ladang panas bumi. Kawah-kawah kecil dan kepulan asap menciptakan pemandangan yang sangat indah yang menjadi daya tarik kawah Ulumbo. Bau menyengat akan langsung menusuk hidung ketika kita masuk ke area kawah Ulumbo. Bau menyengat tersebut berasal dari gas hidrogen sulfida atau H2S yang terlarut, salah satu zat yang terkandung dalam uap. Gas ini bisa menyebabkan pusing hingga gangguan penglihatan dan pendengaran. Namun, menurut penelitian dari pihak PLTP, dapat memastikan bahwa kadar H2S di area terbuka PLTP Ulumbo dalam kadar normal. Meskipun demikian, agar lebih berhati-hati, sebaiknya teman-teman yang masuk ke kawah Ulumbo agar selalu menggunakan masker, agar terhindar dari gangguan yang disebabkan oleh gas hidrogen sulfida tersebut. Suhu panas menembus telapak kaki saat melangkah di atas bebatuan di tengah aliran sungai di kawah Ulumbo. Dari berbagai celah batu mencuat mata air mendidih abadi yang bercampur aliran sungai. Inilah salah satu wujud potensi panas bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang mendapat julukan Pulau Panas Bumi. Untuk memasuki kawasan kawah Ulumbo, sebaiknya teman-teman ditemani warga lokal agar dapat mengetahui batasan dan larangan yang tidak boleh dilakukan di kawasan kawah Ulumbo. Banyak pijakan bebatuan yang rapuh yang terdapat di kawah Ulumbo ini, sehingga teman-teman harus berhati-hati dalam mengambil pijakan agar tidak terjebur ke kawah Ulumbo ini. Air mendidih yang mencuat dari celah-celah bebatuan ini dapat mencapai suhu 100-200 derajat Celcius, sehingga teman-teman harus berhati-hati agar tidak dapat memegang secara langsung air tersebut. Air sungai yang mengalir melewati kawah Ulumbo ini masih dimanfaatkan warga sebagai sarana untuk mencuci dan mandi, namun tidak digunakan sebagai sarana untuk memasak dan minum untuk warga. Air, lumpur, serta bebatuan di kawasan kawah Ulumbo ini dipercaya dapat mengobati gatal-gatal pada kulit, sehingga banyak warga serta wisatawan yang datang ke tempat ini memanfaatkannya untuk mengobati masalah kulit yang terdapat pada tubuh mereka. Namun, masih diperlukan uji agar dapat mengetahui apakah benar kandungan yang terdapat pada air, lumpur, serta bebatuan pada kawah Ulumbo ini dapat efektif mengatasi gatal. Selain memberikan energi listrik, bila ditata dengan rapi, objek wisata panas bumi yang terletak di Desa Bumi ini akan menjadi objek wisata yang cukup menarik yang dapat mendatangkan para wisatawan yang datang ke Desa Wewo. Kawah Ulumbo ini sangat menarik, banyak kepulan asap putih, banyak bebatuan berwarna orange yang diakibatkan kandungan belerang yang terkandung di dalamnya. Bagi teman-teman yang hobi fotografi, tempat ini menjadi salah satu tempat yang cocok untuk teman-teman mengambil gambar dan mendapatkan hasil yang baik. Saya berharap tempat ini tetap terjaga kelestariannya dan kebersihannya agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya, karena tempat ini sangat berpotensi sebagai objek wisata yang sangat keren untuk teman-teman kunjungi. Sekian perjalanan saya di kawah Ulumbo kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya.